Waduh, 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 nggak bisa kayak gini nih. Nggak bisa kayak gini nih. Nggak bisa kayak gini nih. Nggak bisa nih. Nggak bisa nih. Ajar. Gila, gila, gila. Nyawanya nambah lagi. Oke, halo, balik lagi di Tampan Gaming dan Dandi di sini. Oke, kembali lagi Dandi di sini dan di game Mobile Legends lagi, teman-teman. Oke, hari ini aku masih penasaran sama si Roger dan aku lagi seneng banget nih pakai skinnya si Roger karena benar-benar keren banget menurutku. Mungkin nanti di original server aku bakal beli lagi, teman-teman. Aku bakal insya Allah bakal beli lagi dan kita langsung aja nih guys. Hari ini aku nggak cuma mau nyoba Roger aja, aku bakal nyobain buildnya Roger top global 1 Roger. Kita lihat top global 1 Rogernya itu si Fighter, lalu Roger ada name Yuno, orang Brazil dia, gila. Name Yuno, gila, anak super clan guys. SUP Indonesia jarang ya, Indonesia nggak pernah malah ketemu Brazil gitu di arena kontes. Dan kita lihat nih ya pas resultnya, ya ini dia. Dia terakhir pakai Zilong ya guys, dan ya ini loss dia barusan call out. Oh, dia main arena kontes juga ternyata. Ya mungkin dia pro playernya di Brazil gitu. Dan ya kita lihat di sini nih, mungkin item-item apa namanya, mungkin item Rogernya seperti ini guys ya. Mungkin pertama dia bikin sepatu, lalu kedua apa nih, aku lupa, cakar merah buat apa namanya, nambahin regen head speed, terus Scarlet Phantom nambah percepat hitnya, lalu keempat ini yang nambahin critical, terus apa nih keempat nih, satu ini guys. Ini tusukan ini tuh item apa ini, aku nggak ngerti, nanti kita coba cek di dalam mungkin ada itemnya. Aku nggak tahu nih item apa ini, tusukan ini tuh apa gitu loh. Dan kita udah copy, aku udah copy buildnya di sini, dan aku udah siap-siapin semua. Mana, nah ini dia, mungkin yang terakhir nanti opsional, nanti kita cari itu tusukannya, aku nggak ngerti ya. Yang jelas tadi aku masih bingung itu tusukan apa. So kita langsung coba aja build top 1 global Roger. Let's go. Okay, kita udah masuk nih ke dalam in game-nya guys ya. So ya kita menggunain build-nya si top global. Semoga kita biar jadi jago seperti top global ya. Oh my god, itu sih nggak mungkin sih. Woi, Tampan Gaming. Woi, gila. Tampan Gaming nih. Waduh, Hilda yang AFK guys. Waduh, kita bermain cuma 4 orang guys. Wah. Okay, ada carry, ada si Hayabusa. Ya mereka kasih aja solo. Ada Rabi nih. Pengen bono nih orang. Kenapa kita berdua di bawah? Masuk YouTube nih, masuk. Aduh. There. GG. Mantap. Ini yang suka aku suka dari Roger sih. Ini loh, aku suka banget sama skinnya. Nggak nyesel sih sebenarnya aku dapat beli Epic. Dan banyak banget masukan soal ngindarin ultinya, banyak ulti itu pakai skill 1 apa namanya? Pakai skill 1 itu, teman-teman. Serigala nanti bisa itu bebasin dari ulti, teman-teman. Ya, terima kasih yang udah bantu komen di bawah ya. Sangat membantu dan sangat mantap jiwa. Jadi terima kasih guys yang udah bantuin komen. Nah, kita gebukin. Bantuin dong. Wah, nggak bisa kayak gini nih, nggak bisa nih. Nafsu dikit, sakit tuh skill satunya. Oke, kita udah dapat sepatu guys, itu well played sih kalau udah pakai sepatu, karena enak gitu loh kalau udah pakai sepatu. Oh, aku balik dulu kali ya, aku balik dulu, kita balik dulu guys, karena kita dihit terus tuh sama lagu yang lucu banget ya. Anjay, kelakuannya lucu banget. Aduh, Hilda-nya mati duluan anjay. Dia AFK soalnya guys. Tuh, semoga nggak nyusahin lah itu si Hilda. Soalnya dia AFK, teman-teman, tadi. Ini ambil dulu, bang. Bang, ambil ini dulu, bang. Udah, kamu lain dulu, bang. Biar aku ambil ini. Dia ada blood-bloodnya gitu loh. Ketika kita nyakar musuh tuh ada blood-bloodnya. Ada darah-darah. Darah-darah penghabisan itu mid-nya gimana tuh? Wah, kita kejar guys ya guys, kita kejar guys.
mau kemana kamu coy? Hah? Kemana kamu? Dia udah punya ulti guys. Aduh, itu Hilda yang nge-fit banget cuy. Wah, duh. Gawat nih, kayak gini nih harus sabar nih. Hilda yang nge-fit banget itu. Duh, dia ngelag gitu kayaknya. Ngelag banget kayaknya. Udah deh, sabar dulu deh. Aku buff biru dulu. Bener-bener nge-fit banget ini Hildanya. Aduh, kenapa sih ini? Set. Bantuin cuy. Cuma gak diambil ya. Dia butuh buff biru sih. Hehehe, kita dapat. Mana dia, mana dia? Ya ya ya. Oh, ternyata tadi ajakin ini kan. Ayolah. Ayo Hilda. Aduh Hilda jangan nge-feed dong please. Tembak. 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 Yaudah kita tembak-tembak aja kayak gini. Ntar kalau udah jadi Scarlet Phantom nya tembakannya juga bakal kenceng ditambah Fury. Der 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 der. Jadi itu nyenengin banget. Sumpah dah. Nah di top lawan 2 orang sih ya Hilda. Aturan top aja tuh. Tapi dia gak mau gitu loh. Menggemaskan gitu loh guys. Wah GG. GG Rabi. Main hook plus ulti GG. Udah macam gitu aja ya. Franco aja ya. Bro 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 bantuin bro. Bro. Nice. Aku balik dulu ya. Ada Mia tuh. Anjay lah. Oh Mia juga masih level 6 guys. Aduh kita terpojok banget nih. Mati lagi. Aduh topnya kasihan ya. Kita bantu deh. Aku bantu top ya. Agura kuatkan dia di itu. Aduh Hilda sih. Yang kocak Hilda sih. Yang kocak Hilda. Yang ngepet. Kamu bunuh carry ku ya. Aku bantai kalian. Oke kita udah dapet lifesteal nih guys. Hilda kocak. Dimakanin mulu musuhnya guys. Kacau balon. Kita commit dah bantuin nih. Soalnya hidupnya kocak. Nih. Kayak gini-gini nih. Set. Wah. Sabar dulu dik. Ntar kita di hook mati kita. Nice. Akhirnya pecah telur tim kita guys. Akhirnya tim kita pecah telur dong. Hilda maju lagi gila, item belum jadi, war mulu, GG pak. Aduh ini kalau ini kayak asiknya pakai serigala deh. Attack speed kita masih kurang cepet guys karena ya you know lah, item kita belum jadi. Kita tungguin dulu item kita jadi. Skill 2 aja belum cepet, nggak secepat kemarin. Karena buildnya pun juga berbeda gitu. Jadi menurutku sih dari segi manapun Roger juga nggak boros-boros amat ya teman-teman ya. Dia apa ya? Kayak ya nggak boros gitu, biasa aja. Dan benar-benar mantap. Dari segi itu loh ya. Mana loh ya? Ah, mati lagi nih. Bye Hilda. Hilda mati lagi, guys. Well played Hilda. Well played. Mana gak ada well played. Hilda yang GG sih. Kita membunuh itu juga gak bisa cuy. No ada kawannya lah. Aduh ntar aku di pojokin ntar. Ayo kamu maju, aku maju tuh. Cuma top, cuma bot doang yang bener anjay. Lainnya gak jelas. Udah sampai skill 1 ku cuy. Kita ke bawah dulu deh bantuin itu. Lawan si Mia. Mia nya juga termasuk lama loh. Dia 2 mm loh cuy. Gila lah nih. Gara-gara Hilda doang nih kita kacau. Mana dia Mia nya mana. Mia ada di sini cuy. Ada. Kirain ada. Oh ada. Dia ulti guys.
Dia ulti ke tower. Weze. Weze. Nyantai son. Nyantai sob. Nyantai sob. I'm so strong sob. Woo! I'm so strong bro. Don't kill me. Gila. Roger top global nih bro. Semacam dia. Sakit sob. Gila kita dihantam loh guys. Tadi udah mau mati tuh sama Mia tuh. Tapi gak jadi ya. GG sih. Padahal itemnya masih jadi inian doang. Nah kalo lihat Hilda-nya mati sama tower anjay. Well played lah Hilda. Hilda kocak lover Hilda. Stres pak saya mikirin Hilda. Nice Kagura. Mereka di mana ya? Aku nggak ngerti mereka di mana. Kita jadi manusia dulu. Ya kita bantuin tapi yuk. Oh kita mau mau bot yuk. Bot yuk. Hajar bot. Taruh dong. Mana aku kurang. Gas. Mati dia. Mana lagi Mianya. Hajar sob. Mau kemana Mia. Bye bye. Gege. Sakit sob. Gila. Cemacem dia nih sama nih. Apa ha? Ayo kita bantai ini orang. Karina dulu. Gila sakit gak tuh. Balik dulu mana kita habis. Balik. Mana kita habis. Jangan maksa ya. Jangan maksa. Sabar dulu. Kita udah dari awal udah kalah. Itu teman-teman soalnya. Kita udah dari awal kalah. Static dulu. Duit pun kita jauh gitu loh. Karena tadi kan. Apalagi nih si triple coin ini ngefit banget gitu. Aduh. Jadi kita harus bawa. Bawa tim agak susah ini. Mana Hilda-nya tuh lihat. Back Hilda. Idiotisme anjir. Udah tahu di depan toh sendirian gitu kan ya. Sedih saya. Terus ngapain juga dilawan gitu kan ya. Nggak ngerti lagi sama pikirannya Hilda itu. Oh ada temennya cuy. Set. I'm sorry, goodbye. Nice, mati dia. Apa kamu, ha? Waduh, gak bisa kayak gini nih. Gak bisa kayak gini nih. Wuuuh. Gak bisa deh. Ajar. Wuuuh, gila. Nyawanya nambah lagi. Wuuuh. Anjay. Awalnya aku gak percaya anjir bisa sekuat itu Roger. Gila tech speednya sih. Wah gila lifesteal si ini kacau banget sih ya. Waduh ngepet. Gak bisa nih kayak gini. Aduh. Sore mungkin. Atau malam. Gila. Enggak apa ya guys ya. Enggak expect gitu loh segitu hebatnya gitu loh lifesteal-nya dia. Gila, itemnya udah jadi apa sih ini? Jadi ginian loh. GG sih. Kita udah jadi ini nih critical damage-nya nih makin jos nih. Gue yakin banget. Gila triple kill loh, sob. Gila. Sakitnya tuh. Oh, ada yang ngumpet di situ toh. Ada yang ngumpet di situ, teman-teman. Terciduk gitu, kelihatan gitu. Ini udah sakit banget sih, teman-teman ya. Kita coba jadi manusia nih. Kita bantuin apa? Ini. Apa payung teduh? Siapa sih namanya aku lupa nih. Ayo payung teduh sini aja sama aku. Oh, tech speed-nya liat guys. Gila ini mah nembakin. Nih kita coba ya guys. Kita nggak usah pakai. Kita nggak usah jadi serigala. Kita kalau war pakai ini aja guys. Pakai tembakan. Ya. Yeah. Wah, kita harus bantu teman kita. Ayo. Wah. Nggak bisa kalau ini guys.
Gak bisa kalau ini. Gak bisa kalau itu. Kalau itu sama itu gak bisa. Gak boleh. Gak boleh kalau sama yang kayak gitu-gitu, gak boleh tembak-tembakan gini. Karena kita bukan marksman gitu loh. Ya kita marksman buat ya lebih ke fighter sih sebenarnya kalau menurutku. Yo, kalau sama ini, gak berani juga kalau sama ini. Mundur. Attack speednya GG soalnya. Halo, what's up guys. Mati dong dia. Gila. Hampir aja tadi telur kita mati, pecah guys. Gara-gara tadi ada Mia sama Moskov, kita bener-bener dibantai abis gitu loh. Aduh, gregetan aja. Gak kuat kalau melawan marksman yang damage-nya burst, gak kuat. Coba. Jadi emang bener-bener sih, ini emang buat skill-nya emang technical banget ya, buat lari dan lain-lain sebagainya gitu. Kalau kita pun main pakai tembakannya itu gak one by one, agak susah guys. Mungkin agak ke safe lane ya, agak di belakang gitu loh. Kita agak lebih free hit gitu. Kalau misalkan one by one, kayaknya agak kurang sih sebenernya. Karena aku udah coba, itu gak kuat guys. Tadi sama Mia ya kan, kita udah coba sedikit dan itu nggak kuat. Oke, kita coba bantu teman kita ya. Speednya udah GG banget sih sebenarnya. Eh, kurang GG ya. Tapi buat nge-tower sih der itu tambah nanti kasih ultinya aja udah GG. Oh, nih kita nih. Ini nih makanan kita nih. Ini baru makanan kita. Sensasi delight. Hey bro. Come to me, bro. Aduh, ini skill apa? Nggak kurang responsif. Apa? Lah kita makan ini aja lah. Lo apa kon? Udah dewa. Ayo sini, despair udah jadi nih. Mau kemana anjay? Apa? Wah gila. Ada tandingan ini orang. Gila. Apa sih kon? Mati kon. Wah sabar. Gila aku safe banget jir. Sabar banget. Kena hook nanti. Sabar dulu. Kita cari nyawa dulu. Gebukannya tuh guys, lihat. Gebukannya udah kayak gitu ya. Mati nih orang. Ayo sini. Aduh aku dicokot guys. Mati akhirnya. Aduh, lihat Gildanya. Kita tuh susah di Hilda guys, aku udah bilang dari tadi. Wow, bener-bener strong nih, anjay lah Roger, fix aku harus beli nih. Wah, gila. Aduh, sakti banget ya sih ini nih. Ah, kalah nih. Jago kok ini Kaguranya. Tuh, Kagura jago tuh mainnya, mainin payungnya. Mantin. Nice. Sakit tuh. Yah. Gila, Moskovnya itu loh, apa? Moskovnya Fury loh, gila, Inspire. Aduh, ini agak serem sih sebenarnya. Dia masih bisa comeback karena dari tadi lihat gila ya, 08 dimakanin musuh-musuhnya. Man, Hilda-nya parah banget. Menurutku benar-benar parah sih Hilda ini. Aduh, jangan emo ya. Emo apa nih? Aku pengen lebih cepat lagi nih, damage-nya makin sakit lagi apa ya? Biar makin sakti gitu loh. Biar makin dup gitu loh. Gak ada ya, ini udah paling cepet ya guys. Ya udah, terakhir berarti immortal aja ya. Atau kalian ada saran item gitu, item terakhir dibuat apa gitu guys. Kan jadi mantap jiwa gitu loh. Apa kamu sini? Ayo, gak usah ngilang kamu. Bantuin atuh bang. Bang, wah gila, gak ada teman kita cuy. Sendirian berlawan 3 orang ternyata, anjay. Nah, ayo carry. Nice, carry yang itu. Gila, sakit noh. Lihat. Badannya Franco aja sampai pecah guys, diajar sama si carry itu. Gila emang sih. Gila. Sayangnya kalau ketika kita main ranked terus dipakai Fanny, pakai carry gitu pasti dibacotin guys. Aku gak ngerti lagi. Aturannya carry GG banget loh sebenarnya. Tapi ya begitulah. Ya mati dong. Untung aja gak jadi mati. Ini gila gak di NN nih kita. 17 menit cuy. Cuy. Kita harus nge-N nih cuy. Secepatnya cuy. Aku mau buff biru dulu lah. Cuy. Aduh, Hilda lihat tuh. Nge-fit banget. Aku klik aja deh skillnya.
kadang nggak keluar guys skillnya. Nah, skillnya nggak keluar soalnya. Gila gebukannya udah sakit banget. Kita immortal nih. Nggak tahu lagi aku itemnya apa lagi setelah immortal. Tuh dia tuh juga nggak berani maju gitu loh. Yuk Lord aja yuk Lord. Lord. Yuk. Bantuin guys. Nice. Mereka nggak lihat kita Lord. No. Kejar no. Mampus lo. Kita tembakin gitu aja. Oh my god. Run bro. Oh gas. Hey, I hate you. Mampus dia. Nice oh. Tuh, kejar. Kita tembakin aja guys. Kita tembakin gak tuh. Wipe out, yes. Akhirnya jebol juga mereka guys. Mantap, ini tambahin OD damage. Potion damage sedikit lagi, 1000. Oh, immortal kita udah jadi kok. Udah, GG nih. Ini udah menang nih kayak gini. GG guys. Nih kita fury guys ya abis ini. Oh, lihat aja damage-nya udah kayak gitu tuh. Per hit 600. Gila ini tembakannya loh, peluru loh. Kita fury aja nih orang. Tower aja dah ya. Wow. Hampir mati sama Mia, gila sakit banget itu ya. Ya, ini sebenarnya GG banget sih Roger ini, hero yang benar-benar strong dan kuat gitu loh. Dan ya menurutku lifestyle dia juga enggak kalah gitu sama si Zilong. Benar-benar sakit banget lifestyle-nya, cepet banget gitu. Jadi ya so thank you buat kalian teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar yang lain juga ikutan nonton. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah. Thank you guys yang udah nonton. Bye-bye.